Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya berada di negara bagian Maryland, yaitu negara bagian sebelah Washington DC. Kenapa? Karena saya berada di Masjid Imam Center, yaitu masjid untuk komunitas Indonesia di daerah Washington DC. Kenapa saya di sini? Karena hari ini ada semacam bazar untuk fundraiser. Wah, saya semangat banget karena bazarnya itu penuh dengan makanan Indonesia yang sangat beragam. Dan karena ini cuacanya cukup dingin ya, karena kita masih berada di musim dingin, saya pengen kayak semacam sup atau something yang enak gitu kali. Kita masuk ke dalam dan lihat yuk ada makanan apa aja. Dan akan ketemu juga dengan VOA reporter Mas Ian Bakar. Hey guys, sekarang kita masuk Imam Center. Jadi sejarah sedikit nih mengenai Imam Center. Imam Center itu di run oleh organisasi namanya Imam, dan Imam itu sudah di Washington DC sejak 1993, yaitu sekitar 31 tahun yang lalu. Dan masjid ini dibangun tahun 2014, dan cara mereka mendanai operasional di sini adalah dengan bazar-bazar seperti ini nih. Saya seharusnya ketemu dengan Mas Ian, dan itu dia tuh Mas Ian. Halo Mas, apa kabar? Hey. Bingung. Banyak banget ya pilihannya. Wow. Alhamdulillah ya, di Masjid Imam Center ini memang kegiatannya banyak banget ya. Kegiatan sosial seperti ini, kayak penggalangan dana untuk operasional. Betul sekali. Dan dananya juga dipakai untuk kegiatan operasional masjid. Buat ada aktivitas untuk sekolah, anak kecil. Ya. Dan juga untuk bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan, nanti pada buka puasa gratis semua loh. I can't wait for that. Terus di sini udah lihat apa aja di sini nih? Banyak banget, yang pasti ada jajanan pasar. Oke. Jajanan pasar itu juga pasti cemilan-cemilan ada. Cemilan-cemilan. Ya? Ada masakan Padang juga. No way. Yeah. Ada sate Padang, itu ada gulai. Wow. Dan juga ada somai ada pasti. Wow. Jadi strategi kita gimana, Gian? Aduh. Kayak mungkin mau coba cemilan dulu, cemilan. Kan kita mau breakfast dulu. Oke. Okay. Terus makan siang setelah itu. Oke. Okay. Nah, aku belum tahu tapi cemilannya ada apa aja di sini Mas Ian? Kira-kira mau apa nih? Mau cari makanan banyak banget, dan salah satu pilihannya tadi pasti jajanan pasar, dan juga kayaknya ada somay dan pempek. Oh, tadi ada gado-gado juga. Itu favoritnya Mas Ian dong, yeah. Dari Palembang kan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya, oh, yes. Sama para vendor ini yang ternyata mereka juga semangat untuk ikut event seperti ini, karena itu adalah bagian dari ibadah ya juga untuk menggalang dana. Betul, ya. Yuk. Oke, pisah dulu. Oke. Siap, peace. Oke, salah satu yang pengen saya cari di sini sebenarnya pemirsa adalah pempek. Karena kenapa? Karena saya adalah orang Palembang, wong Palembang, wong Kito Galo, pasti harus makan pempek dong di sini. Dan bazar ini, waduh, kayaknya banyak banget pilihan. Lihat deh, ini ada pempek kapal selam dan juga ada pempek lenjeran. Dan kita akan tanya ini berapa harganya yang pasti saya akan beli. Yuk, ikut kita milih-milih dulu ya. Mbak, waduh, ini saya pengen banget nih pempek nih. Ada pempek apa aja sih di sini? Ini pempek kapal selam, dan ini pempek lenjer. Hanya itu lenjer. Aja. Lenjer, wah, itu emang esensial kayaknya pempek. Oke, saya pengen satu kapal selam dan satu lenjer. Harganya berapa nih? Per porsinya $12 aja. $12, dan ini kan bazar untuk Imam Center ya, pasti juga ini kan intinya adalah juga untuk membantu galang dana buat operasional masjid. Betul. Ini juga bagian dari ibadah nggak sih buat kita? Oh betul, iya. Itu bagian ibadah dan kita ladang amal insya Allah. Biasanya berapa persen yang disumbangkan? Ini pertama kali buat saya, jadi setahu saya bisa 20% ataupun 30% atau bisa ada juga yang sampai 50%. Untuk Imam. Ya, pemirsa, saya udah pesan satu lenjeran, satu juga pempek kapal selam. Wajib saya order karena saya orang Palembang, wong Kito Galo harus pesan pempek ya. Terima kasih, Mbak. Semoga kita berkah semuanya ya. Amin. Halo Bu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Aduh, ini pilihan makanannya banyak banget. Alhamdulillah, ini makanan jajan pasar. Iya. Orang-orang itu biar jangan kangen makanan
makanan jajan pasar. Iya. Walaupun di Amerika tapi tetap punya. Jadi kayak kerasa di Indonesia banget ya. Benar, benar. Dan saya kangen banget deh sama Indonesia. Jadi ini bikinan sendiri, Bu? Bikinan sendiri. Semuanya? Iya. Suami bantu. Masya Allah, hebat banget. Ini ada ketuk lindri. Ketuk lindri, kue bugis. Iya. Pisang molen. Dadar gulung. Wow. Ini pastel. Pastel. Kalau saya sih maunya tahu deh, isi tahu dan pastel. Tahu masih hangat tuh. Iya, boleh satu tahu. Oke. Dan satu pastel, Bu. Oke, boleh. Udah berapa lama sih jual di bazar di Imam Center, Bu? Enggak lama sih saya, paling adanya di 17-an ikut. Oke. Sekitar paling 6 tahunan. Oh, udah 6 tahunan. Alhamdulillah. Oke, boleh. Terima kasih. Ini mendoannya baru dimasak, katanya baru dimasak di luar digorengnya. Jadi fresh banget nih, mungkin ditambah mendoan juga ya kayaknya. Oke, boleh deh satu lagi mendoan juga. Semangat saya. Di breakfast mantap nih. Hunting makanan yang pertama nih. Kayaknya seneng banget deh datang ke sini, ya nggak sih? Iya. Kita bisa jajan makan makanan Indonesia di sini dan harga juga terjangkau. Juga karena kita mikirnya ini juga adalah bagian dari beramal, sambil beramal untuk masjid ini. Jadi bantu masjid juga. Makanannya enak dan udah lancar, berkah ya. Kamu beli apa? Wah, saya beli jajanan-jajanan kecil nih. Ini inceran saya juga nih tadi nih. Yang menariknya sih. Tempe mendoanya itu dimasak di luar. Tempe mendoa nih? Iya, jadi fresh, baru digoreng di luar, mantap sekali. Ada juga tahu isi tahu pastinya. Isi. Dan pastel. Pastel. Pastinya apa nih, Mas? Kalau saya tuh dapat empempe yang tadi saya buru, yaitu empempe lenjeran. Wow, Wong Kito. Kriuk. Enak banget. Wow. Oh, ganteng. Jadi isinya ada berbagai sayuran, ada carrot, ada selada, telur. Ini favorit saya pastel. Tahu nyokap gue bawain pastel. Waktu saya TK, pasti di dalam kotak makanan ada jajanan pastel. Ya. Salah satunya kalau pastel, pisol. Aduh. Dan aku mau nyobain pempek nih. Kelihatannya enak banget karena kayak tenggiri. Enak. Mantap kali. Mantap. Ini makin rame buka tadi makin jam banyak. 11. Dan kalau saya lihat tadi parkiran, datang pergi. Dan alhamdulillah ternyata antusias warga di sini tuh besar sekali. Karena mereka tahu bahwa event seperti ini adalah membangun komunitas ya. Ustaz bisa dijelasin ini acara apa sih ini? Ya, jadi kita memang engage dengan masyarakat ya, jadi kita buat bazar. Jadi kita infokan programkan sebulan sekali bazar. Jadi kalau sepekan sekali, itu kita juga sudah buat kayak semacam UMKM quote and quote. Jadi siapa yang mau masak, nanti juga ada pembelinya, kita pertemukan di sini, itu tiap pekan. Jadi vendornya banyak kan, 1, 2, 3, 4, 5, oh ini banyak nih vendornya. Jadi ini melibatkan komunitas juga, dan juga untuk menggalang dana untuk operasional masjid ini? Betul, jadi mereka biasanya nanti akan ada infaknya untuk masjid, ya begitu. Jadi vendor-vendor ini terserah dia mau masak berapa, begitu kan. Tadi saya udah coba, dia ada pempek ya? Pempek, wah ini pempek asli orang Bangka ini. Baltimore, keren nih. Serba lengkap ini. Wah, kayaknya kita kalau lebaran udah ada pas, udah ada nastar dan kejunya ya. Iya, ini ngeliat tuh. Profesional nih. Ini macam-macam nih, tahu isi, risol, pastel. Jajan pasar ya, Pak Ustadz ya? Iya, jajanan. Orang Padang di sini ya, Pak Ustadz? Wah, di sini full masakan Padang nih. Full restoran Padang nih, Pak Ustadz. Full, masakan Padang. Wah, dan... Tuh, Dewi Chicken. Ibu Dewi Chicken. Kitchen. Dewi Kitchen.
Wah, ini minuman ini, cendol cindil ya. Ada cendol, jajar, bubur cendol. Campur ya. Ada nasi rames di sini, wah. Speaking nah, ini juga terkenal nih. Indonesia juga ya. Iya. Wah, ada rengginang. Tuh, rengginang. Ada stik bawang, stik keju, kupuk. Wah, ini gado-gado. Kita lihat di sini nih, gado-gado. Oh. Bayangkan, ini datang dari Indonesia alat-alatnya ini. Wah. Jadi rasanya rasanya Indonesia banget. Pokoknya kalau yang kepengen gado-gado Indonesia, luar biasa. Is this the first time for you to come to this event or? So my wife is, she belongs to this community. Okay. She's from Indonesia. All right. So we do come if there's a food event, yeah. Oh wow. Here for the food and community, yeah. For the food and community. And what do you think about this event? I mean, is it sort of like the activities that you think that supposed to be getting more support from the community or outside the community also? Oh, it's great. I mean, food brings people together, so. What's your favorite here? I think this is the one right here. The gado-gado, right? Yeah. Ini kita karena kita sudah mengadakan program senior wellness ya. Jadi sebenarnya juga dapat support dari pemerintah support daerah dari pemerintah. Ya, Pak? Iya, dari Kanti. Montgomery County. Begitu. Jadi kita mengadakan untuk senior wellness ini, kita mengadakan untuk kesehatannya seperti yoga, terus kemudian makanan juga ya, support begitu. Ini makanan makanan ini sehat. Ini makanan hangat sehat ya. Ini, sehat. Dan ini diantarkan ke orang-orang yang sudah ada di daftarnya ya, gitu. Sudah ada di daftarnya. Ya. Betul. Kita punya membernya, makanya kita tulis nih nama-namanya nih. Oh. Bahwa memang tetap ya tepat pada orang yang kita kirim. Yang ditujukan. Dan ini biasanya setiap hari atau seminggu sekali ya Pak Ustadz? Ya, ini kita alhamdulillah ya seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Seperti itu. Wah. Waduh, Pak Ustadz tadi udah touring sama Mas Ian, lihat-lihat makanan kelihatan enak banget. Sekarang giliran saya nih, saya mau nanya sedikit mengenai operasional masjid. Itu kan tadi bazar untuk mendanai beberapa aktivitas masjid ya. Yeah. Ada apa aja sih di Imam Center? Oke. Ya, jadi memang di Imam Center kalau hari Ahad ini ya, sekarang ini lagi ada madrasah. Madrasah tadi jam 10.30, nanti keluar jam 2. Hari Jumat itu kita ada pengajian buat jamaah reguler. Oh. Ya, pengajian tafsir begitu. Kalau setiap pagi kita akan buat acara itu kaji kitab, artinya kajian subuh. Jadi kita membahas ya buku itu. Di bulan Ramadan ini Imam Center akan adakan apa aja nih? Ada buka puasa bareng lagi nih? Ya. Jadi kalau Imam Center ini setiap hari memang kita buka puasa ya. Seperti itu bareng, dan di masjid itu selalu membuka iftar ya, membuka bersama. Jadi mereka juga masyarakat yang sama-sama. Begitu. Itu gratis makanannya? Oh, itu gratis. Hanya diaspora Indonesia atau boleh? Semua, semua yang datang ke masjid itu silakan makan begitu. Dan itu ya, memang kita tawarkan ke paguyuban-paguyuban siapa yang hari ini, kemudian besok, kemudian ini. Oh, jadi juga volunteer yang masak makanan? Volunteer semua. Dan mereka senang sekali, luar biasa. Tadi baru saja bicara dengan Ustadz Fahmi, tapi sekarang udah azan, jadi waktunya saya wudu dulu nih ya. Masya Allah, kita baru selesai Alhamdulillah, ya udah sholat zuhur kita. Seperti janji kita tadi, kayaknya habis sholat zuhur kita makan siang nih ya. Lapar saya, udah tadi udah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waktunya makan siang berarti sekarang. Kita cari ya. Kita misal lagi ya, kita cari-cari, nanti kita berkumpul lagi terus kita cobain makan. Kita cobain makan tadi. Ada.
Tuh kan, gado-gado di sini pasti terkenal hasilnya gado-gado Jakoda. Iya. Bawa sendiri nih. Iya, ini dari Jakarta. Dari Jakarta ya. Tadi mulut berapa porsi tadi? Tadi. Nah. Hampir 100. 100 porsi dan beruntung saya tadi udah dapat ya. Tadi pagi goyang tapi tadi pagi saya udah datang duluan kan, iya, order dong. Kalau enggak kagak dapat. Ya order gado-gadonya aku udah goyang 100 porsi tadi. Alhamdulillah. Tadi kan ini kita acara ini buat juga buat beramal. Iya. Alhamdulillah kan ya tadi. Biasanya berapa persen sih Nyoda untuk ngerelain untuk buat masjid ini? Sebenarnya sih enggak ditargetin ya. Enggak ditargetin. Suka hati aja. Suka hati aja. Dir, kita mau makan apa hari ini? Aduh, tadi kan gue orang Padang nih. Jadi gue emang tadi liatnya cari makanan Padang, nasi Padang misalnya gitu. Tapi waktu gue lihat ternyata di restoran ini yang punya nasi Padang ini ada mie ayam. Terus gara-gara di cuaca dingin, enak anget-anget ya. Iya. Jadi kalau masuknya apa nih? Kayaknya tetap nasi Padang. Karena Gandira nggak jadi nasi Padang, gue yang pesen nasi tukeran Padang. Tukeran gitu ya. Tukeran. Dan sekarang udah waktunya udah 1:30 setelah sholat zuhur. Jadi udah lapar banget. Padahal tadi gue baru breakfast. Iya, padahal baru makan. Gak apa-apa. Lama gede ini gara-gara musim dingin sih. Musim dingin dan cari makanan Indonesia kan susah. Puasa banget tadi ya. Boleh pesen mie ayam? Oh, atau mie bakso aja? Ada. Kuahnya? Nasi Padangnya buat Mas Yogi satu. Jadi saya pesen mie. Wah, wow, lihat guys bawang gorengnya. Wah, wow, baik banget. Waduh. Mantap. Wah, wow, lihat deh guys sambal baladonya. Sambal baladonya mantap banget. Mantap. Jadi nasi Padang itu yang komplit. Bisa pakai rendang atau dendeng. Pilihannya rendang atau dendeng, terus dapat ini yang lain. Oh, belado sama telur. Ini bikinan sendiri sambalnya? Iya. Mantap. Berapa, Bu? Ini 16 sola. 16 sola. Wow. Dan pastinya saya juga dapat es cendol karena saya kangen buat dessert kayak gini. Kalau saya nasi Padang, udah gitu pake rendang, dapat dendeng sama kikil, gulai tunjang. Aduh, enak banget nih. Kalau Ian? Gado-gadonya udah. Ini sampai sold out ya katanya. Sold out habis. Sudah sampai 100 porsi hari ini. 100 porsi. Oke, coba dicoba dulu Gandira dulu. Coba saya coba. Itu dia katanya gokil sih di Padang. Kalau gado-gadonya ini juga kayaknya model gado-gado di Jakarta kan. Jakarta ya. Ini juga otentik nih nasi Padang. Iya, nasi Padang otentik. Bukan bule ya gado-gadonya. Ya udah. Ulekannya itu dibawa dari Jakarta ya katanya tadi. Ini gado-gadonya udah mendok banget kayaknya. Nah, sambil kita makan nih, kan setiap tahun mereka mengadakan buka puasa ya, Ramadan. Terus Mas Yogi datang tiap tahun. Iya, tiap tahun selalu biasanya ke sini, terutama yang ditunggu adalah menu buka puasa. Oh, jadi gratis ya? Gratis, mereka bagiin makanan. Jadi kebetulan waktu itu, pas buka puasa, menunya adalah makanan Padang juga. Kalau tadi dari ngobrol sama Ustaz Fahmi, memang setiap bulan puasa itu komunitas sangat supportif banget ya. Sebenarnya ada beberapa komunitas yang berinisiatif, misalnya minggu ini dari komunitas Sunda, dari komunitas Padang, atau komunitas dan berganti-gantian, dan mereka membawakan ataupun menyajikan makanan dari khas dari daerah masing-masing. Dan udah hal yang baik, kita juga membagikan budaya Indonesia ya. Ya, dan juga kan memang itu sudah menjadi tradisi dalam Islam juga ya, untuk membantu orang kalau berbuka puasa bersama di masjid seperti ini. Jadi tadi juga dibilang Ustaz Fahmi bahwa tamu-tamunya yang berbuka puasa nggak cuma orang Indonesia. Iya, Indonesia. Saya waktu itu ketemu salah satunya
warga keturunan Iran Indonesia dan juga orang Muslim Jamaika. Wow. Ada rencana nggak untuk puasa sama keluarga atau buka puasa di sini? Yang tahun-tahun lalu saya beserta keluarga selalu hadir di sini dan untuk makan bersama dengan jamaah lainnya. Iya, semang. Kayak komunitas ini ketat banget ya, jadi kayak kalau kangen sama Indonesia, kayak Imam Center tuh paling enak lah ya di sini. Gimana Mas Nikmat? Wow, seru banget ya event hari ini ya. Kita udah datang hampir dari pagi, terus sempat sholat juga, snack juga, terus juga makan siang juga. Dan tambah dessert es cendol juga. Ditutup sama es cendol. Dan kayaknya ini karena udah mau, kita sudah Ramadan, jadi memang ketemu dengan komunitas dan kegiatan di masjid itu kayaknya membawa kita lagi mungkin lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Ya. Amin. Insyaallah. Okay, sekian dulu guys. Thank you guys so much for watching and we'll catch you guys next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.